Oke, halo guys, kita kembali lagi di game Left After. Wah, mantap. Untuk video kali ini kita akan pergi zoom ke New Rebuild guys ya. Pre-voice pick ini kalian bisa join itu membutuhkan gather itu level 120 guys. Ini benar-benar susah banget dan pasti keras, nggak ada obat lah. Yang pasti kita akan pakai itu aja. Apa itu weapon yang lama guys. Ini dibantu sama teman guys ya, teman saya ini. Tembikai sama kelapa dan sahabat camp saya ini yang paling best, OP banget ya itu Jin. Nah, untuk pertama kalian masuk di sini tuh karena cuacanya sangat dingin banget guys, jadi kalian membutuhkan oksigen. Nah, di belakang itu jangan sampai kehabisan guys ya untuk oksigen kalian. Itu bisa kalian tengok di atas itu yang di tengah-tengah ada yang berwarna biru itu namanya oksigen guys. Jadi jika itu limitnya sudah habis, kalian harus isi ulang, di refill dulu di tabung yang disediakan nantinya di depan guys. Sebenarnya untuk new rebuild ini enggak seberapa susah guys, karena ini sangat cepat. Ini enggak terlalu lama sih makan waktunya untuk new rebuild ini. Nah, ini dia guys. Jadi kan setiap kali kalau kalian jalan ada seperti tabung dua ini, kalian harus isi guys, karena ini fungsinya itu bisa lari cepat ataupun kalian bisa terbang guys jika kalian menekan tombol yang di sebelah kiri seperti jarum. Nah, di sini kalian harus melewati jembatan yang runtuh ini menggunakan oksigen guys. Cum, nah, maka kalian akan bisa naik ke atas. Mantap. Jadi untuk misinya pre-voice pick ini kalian menyelamatkan beberapa NPC yang terjebak di gereja ini sepertinya guys ya, cathedral. Nah, yang di depan itu, itu dia itu dijebak di situ dengan dikurung dengan empat pok yang dilingkari dengan laser. Nah, ini dia guys, here we go. Jadi dua tim itu bisa kalian, jadi satu apa, satu laser ini untuk menyelesaikannya itu kalian membutuhkan dua player guys. Itu yang player yang duanya itu seharusnya itu ngebunuh King Kong, karena kan nanti kalian akan diganggu sama King Kong. Kita akan coba guys, langsung kita akan bantu, siapa tahu lebih cepat guys ya. Nah, di sini kan bisa kalian tengok guys, sebelah kiri itu arah bulletnya kemana kalian tinggal tekan. Jadi kalian harus samakan antara yang kiri dan yang kanan tuh. Ini sangat mudah banget guys untuk membuka passwordnya. Dan satu lagi yang terakhir ini kita diserang sama King Kong guys ya. Ya kan RP kan. Ini nih efeknya guys. Kalau yang dua juga ikut nge-fuse juga. Aduh kacau lah. Ini lumayan sulit untuk King Kongnya sendiri guys, karena dia bisa meletup guys, bisa meletak ini kacau. Semua gajah nggak ngelag guys ya, karena untuk ping saya sendiri pun ini parah lah. Kadang itu kalau nggak stabil itu bisa minus 1000 ms, parah. Itu semakin besar itu semakin ngelag banget guys ya untuk hitungan pingnya. Jadi yang dua player itu harus ngebunuh King Kong yang ada di sini. Jadi untuk new rebuild ini guys ya, di gather 120 ini sangat OP banget, sangat wajib banget guys buat kalian yang sudah di level 120. Wow, karena mendapatkan item, dimana item itu untuk meng-up dari spesialisnya weapon scar yang kalian dapatkan jika kalian sudah up di manor 24. Ada di video saya yang di bawah guys, itu up manor 24 itu dapat apa aja. Mantap jiwa. Sebentar, kita akan selesaikan misinya dulu guys. Ini kalian harus jaga jarak guys, setelah kalian ngebunuh para King Kong ini bisa meletup, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ini dia guys, jadi kita menyelamatkan NPC yang terjebak di cathedral di sini guys ya. Jadi seperti itulah untuk percakapan dari NPC revenant yang ada di dalam. Nah, setelah kita membebaskannya langsung kita menuju ke misi yang berikutnya. Jangan lupa selalu isi tabung oksigen kalian guys ya, kalau tabung oksigen kalian itu kehabisan maka kalian akan bisa mati guys. Jadi hipotermia, kedinginan lah, bisa dihitung gitu guys. Hipotermia itu kan darah kalian itu menjadi beku dan otomatis kalian gak bisa untuk nafas kalian itu berkurang dan bisa kenok guys, itu sangat berbahaya sekali. Nah, di siap sebelah kanan ini ada bilik guys, ada rumah dimana kalian bisa nambah oksigen kalian guys untuk mengisi freon. Mengisi freon macam masih aja.
ini mantep banget guys, nggak apa itu nggak terlalu lama untuk rebuildnya. Jadi kesempatan kalian untuk mendapatkan SS, aduh sinyalku parah, aduh kacau lah inilah, kacau banget ini gila. Tolonglah sinyal, bahaya nih kalau nge-lag guys ya. Kalau nge-lag ini otomatis gamenya juga ikut nge-lag guys. Saya pun juga ikut nge-lag karena kan juga sinyal itu berpengaruh juga guys untuk laju dari apa namanya itu layar kalian guys. Tambah nge-lag tambah parah lah, nggak bisa nembak nanti. Aduh, nah di sini kalian menghadapi bos yang pertama. Kita akan lihat bos apa guys yang ada di sini. Kita musuh bos serigala. Wow, serigala berbulu domba. Serigala salju ini gila keras banget. Kita menggunakan AR aja loh, damage-nya segini loh, 100 lah, sampai 100 lah. Ini padahal spesial resahnya itu level 3, ini bintang 3 ini guys itu. AR-nya sendiri ini parah lagi, lumayan sakit lah. Pokoknya kalau nggak nge-lag sih pasti nggak kena guys. Kalau nggak kena, kalau nge-lag ini kacau, kita nggak bisa bergerak lah. Bos ini suka mengeluarkan racun. Jadi ini mantep kalau ada Revenant guys di tim kalian sama Viru. Ya. Viru itu sangat ngebantu banget loh guys di tim. Karena kan bisa ngebantu untuk heal dari darah biru shield kalian ataupun hardener yang berwarna merah biar buat nambah damage kalian tuh mantep banget lah. Di virus itu sangat OP. Aduh ini kacau, ini kacau, lari kalau nggak gitu kita akan menolong. Hampir saja guys. Gila kerasnya maksimal 92, nggak sampai 100 loh untuk kritikalnya, kritikal damage bonus. Jadi di bawah itu kalian harus hindari guys, kalian bisa tengok itu bulatnya yang berwarna pink itu tuh ada racunnya guys, jadi kalian harus menghindar lah. Demi sakit banget lah, nggak ada obat pastinya. Mantap jiwa ini, mampus juga akhirnya si serigala. Jangan lupa kalian harus ngambil ini guys, satu ya, satu bunga atau apa itu, dan bicara sama NPC yang ada di sini. Nah, kalian bicara sama NPC-nya langsung kalian menuju ke misi yang berikutnya guys. Sangat mudah banget kok menurut saya guys. Nah yowiko, setelah kita ngambil lagi kita menuju next. Oh iya, jangan lupa untuk selalu isi oksigen kalian guys, jangan sampai lupa, perlu diingat guys. Kalau kalian sampai lupa itu sudah pasti kalian knock lah, bahaya. Nah di sini kalian dihadang sama destroyer itu yang ada di rebuild underwater factory. Itu kalian abaikan aja nggak apa-apa. Nah yang di sini harus kalian bunuh guys karena ini sebuah misinya. Nah jika kalian kedinginan langsung kalian aktifkan untuk oksigen kalian guys, biar kalian nggak kedinginan guys. Nah di sini harus kalian bunuh ini guys untuk bosnya yang ada di sini, mantap lah. Oke nice. Kita akan lari ke menuju bos yang berikutnya nih. Ini sepertinya sih akhir bosnya guys, karena di sini tuh rebuildnya tuh cepet banget guys. Jadi kalau kalian nggak dapat SS itu sangat rugi banget guys. Yang pasti kita membutuhkan carry. Oke, kita akan tengok. Oh jadi otaknya dari si Revenant itu yang di rebuild apa, Secret Beginning ya, di Silent Plain itu guys. Nah ini dia untuk apa namanya itu, untuk musuhnya, musuh bebuyutan. Jadi dia dipasang seperti apa ya, alat di dadanya itu untuk mengaktifkan. Wah gila, ini pasti bos terakhir ini guys, keras banget ini. Jangan lupa kalian foto guys, nanti kita akan ambil foto guys, karena ini juga masuk di monster index survival kalian guys, jadi wajib lah kita foto. Nah gila, dapat enggak ini, enggak tahu ini. Kita akan coba lagi lah nanti ya. Aduh kacau ini, lag ini. Aduh nge-lag kan. Nah tuh nge-lag banget guys. Sorry guys, ini sinyalnya lainnya ini kurang bagus. Aduh sudah pasti gila, nggak bisa gerak tuh. Kacau lah, nggak mendukung banget. Aduh, ini jadi gak enak sama temen-temen ini yang meng-carry kita. Gila, kan harus link. Aduh kan, itu sinyal parah.
Wah, ini musuhnya keras banget ini, gila. Ini Pak Tua, Pak Tua. Jadi otaknya itu si bocah yang ada di Tribun Secret Beginning itu selalu bikin ulah, guys ya. Di Secret Beginning juga begitu. Dia itu seorang bocah yang baru pemula di sini ya, di waktu dijelaskan di Tribun Secret Beginning. Dan di sini dia membuat ulah. Karena akhirnya saya kenok ya, karena ulti dari bosnya parah. Aduh, kacau sinyal, dinyalernya sinyal lainnya ini jalan apa, paling nggak bisa bangun ini, pasti parah. Gimana bisa bangun karena lantainya itu beracun, guys. Dan saya yang diincer, yang paling noob yang diincer sama bosnya, parah lah. Aduh, jadi untuk bos ini kalian harus jaga jarak, guys. Nggak bisa lah ketinggalan pakai drone. Baru itu ini nge-lag kan, tuh. Aduh. Sorry guys, nilainya kurang mendukung banget. Setidaknya kalian tahu lah seberapa susah, seberapa sulit jadi new rebuild previous pick ini. Mantep jiwa lah ini, dibantu sama sahabat saya ini, Kelapa. Ini OP banget sama tem Bikai. Tuh nice, kita dapat SS. DPS ku paling rendah. Nah itu sebelah kanan bisa kalian tengok guys, itemnya yang bulat berwarna hitam itu buat up spesialis dari new weapon sekarang, mantep itu. Buat dia itu wajib bisa, itu lebih bagus guys sekarang daripada untuk beta atau weapon yang lainnya. Di sini kalian bisa mendapatkan level 9 assist. Itu saya masih nge-lag, astaga, sinyalku kurang mendukung banget lah. Di sini kalian mendapatkan komponen level 9 sama ACC level 9 jika kalian beruntung ya. Dan ini kan lagi ada event guys, jadi kalian bisa milih guys. Kita akan coba buka guys. Nice, kita dapat skulptur tuh level 9. Ini sampai level berapa nantinya untuk ACC nya parah. Jadi seperti itu guys ya untuk video dari saya. Silahkan like, comment dan bawa guys. Ini thank you banget sudah ngebantuin Tembikai sama Kelapa dan sahabat kepombong saya, Geni yang comel. Thank you for watching guys, silahkan komen di bawah guys. Sorry untuk sinyalnya ini kurang mendukung banget guys untuk nyuri buildnya. Jadinya kalian tahu guys, thank you for watching and bye-bye.